Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami Tanaman Enfood. Ini saudara-saudara, kita lihat bersama-sama cabai keriting. Hari ini sangat disayangkan karena tidak memakai mulsa. Ini akibatnya banyak cabai yang mati dan banyak rumput yang tumbuh di pertumbuhan cabai keriting. Ini kawan-kawan sangat disayangkan, kalau menanam cabai keriting harus pakai mulsa saudara-saudara. Jangan sampai cabai Anda merugi dan tidak ada keuntungannya. Jangan sampai Anda rugi waktu dan rugi uang. Saudara-saudara, hujan sudah turun, mengakibatkan tanah semakin dingin dan semakin subur untuk pertumbuhan rumput di akar cabai keriting. Cabainya cukup bagus, tetapi rumputnya cukup banyak. Tidak bisa dibersihkan lagi karena terlalu banyak habis waktu. Ini memakan waktu 1 minggu kalau dibersihkan, harus memakai banyak pekerja. Sekian saudara-saudara, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.